bawaannya. Ini juga ada lagi Nopol S tahunnya 98 nih, Panther. Harganya cukup 45 juta, 45 juta. Pajaknya hidup, pajak hidup tahunnya 98. Minusnya ada di cat. Tapi masih kaleng, cuma bula. Nah, seperti ini. Transmisinya manual ini ya. Transmisinya manual. Ya benar. Monggo silakan nih, langsung utak nomornya Bapak Heri. Apalagi, Mas? 49. Ini 49. Ini juga ada, ya, ini juga ada kuda ini warna silver juga nih. Nopolnya Nopol Z. Sekitar berapa ini, Pak Heri? 59. Ini 59 ini 2004. Kuda 2004 59 juta. Iki sing tipene apik dhewe iki. Sing bagus tipenya ya ta. Yang sudah pakai body kit. Kalau yang lainnya ada juga itu kuda-kuda sama kijang. Banyak pilihannya, luar biasa. Ini kita ada lagi kijang, mobilnya juga gagah ini ya, 3 baris. Tahunnya ini tahun 97, harganya kita jual cuma 49 juta, main konsumen Prabu Motor. Velgnya juga Ciamik ini ya, nopolnya Nopol AD. Kalau jenengan minat nanti bisa langsung kontak nomornya Pak Heri ya. Nah, cuma kalau mobil-mobil tua, kalau plus minus itu pasti ada nanti ya. Bisa ditanyakan langsung sama Pak Herinya. Kalau jenengan pengen beli via online. Terus ini kita juga ada lagi Panther ya. Panther ini. Panther, bahan bakarnya solar. Harganya cuma 49 juta ini. Nopolnya Nopol S. Tahunnya tahun 95. Tahunnya 95. Nopolnya Nopol S tahun 95. Harganya cuma 49 juta. Terus ini kita juga ada lagi Nissan X-Trail. Nissan X-Trail 2004 ini. Harganya cuma 58 juta. Nissan X-Trail 2004. Nopolnya juga Nopol S. Nopol S ini transmisinya automatic. Joknya juga semi cover backlit ya. Masih ngobrol lagi ya, main konsumen Daihatsu Taruna 2003, harganya cuma 49 juta. Yang minat silakan. Warnanya ini warna biru ini. Warnanya warna biru. Joknya juga masih orinan. Tanpa di cover ya joknya. Tanpa di cover. Masih oke untuk mobilnya. Cuma kena-kena debu ini. Terus depan lagi juga ada lagi Taruna ini. Taruna nopolnya nopol lokal. Kalau yang ini tadi nopolnya B. Kalau yang ini platnya lokal. Kalau plat lokal ini lebih mahal ya. Harganya cuma 53 juta nopol lokal AE. Yang minat silakan. Terus ini kita juga ada lagi Taruna ini, nopol lokal AE ini, harganya 54 juta. Nah, yang minat silakan. Yang minat monggo. Nanti pokoknya langsung kontak nomornya Pak Heri. Terus belakangnya lagi juga ada Escudo nopol DP. Ini 2001, harganya 47 juta. Kalau yang sebelahnya lagi ini juga ada kuda. Harganya cuma 58 juta. Kuda solar ini ya, yang warna hijau solar. Terus ada juga, ada juga ini Audisi nopolnya S, harganya 64 juta. 2002-2003 ini Audisi, transmisinya automatic, minusnya seperti ini ya. Bisa nanti kalau kita poles. Kalau mobil interiornya masih oke, masih bagus. Masih mewah ya, tergolong mobil mewah ini. Nah, terus yang cari-cari sedan, ada juga ini sedan Lancer 2003, harganya 39 juta. Ada juga ini Honda Civic, nopolnya nopol lokal, harganya 49 juta. Ini transmisinya manual. Kalau yang sebelahnya lagi ada Honda City, kayak gini 2008-an ya, sekitar 78. Ada yang 80 lebih dikit, nopol AD juga ini ya. Kalau yang ini City New kalau tidak salah ini. Ini yang City New. Ini warnanya abu-abu juga ini. 2008 berapa ini? Harganya 89.500. Nah, dilihat dari grillnya juga sudah beda ya sama lampu-lampunya, nopolnya AD. Kalau yang ini 2008, harganya kita jual cuma 78 juta. Sama-sama tahun 2008. Cuma beda tampilan, beda tipe. Yang minat silakan ya, main konsumen Prabu Motor. Untuk mobil-mobil yang ada di Prabu Motor Ponorogo, tepat, lebih tepatnya ada di sini semua. Kalau yang Vios kayak gini, juga baru datang lagi Honda Civic, nopolnya nopol lokal nih, tahunnya 90-an. Nanti kalau terkait harganya, mohon maaf, ini baru datang, belum kita sebutkan ya, belum bisa kita sebutkan. Karena baru datang, nopolnya nopol lokal, kita review tahunnya sama mobilnya. Ini transmisinya manual, kayak gini untuk mobilnya. Nah, jok-joknya, interiornya juga masih bagus. Kalau jenengan minat, nanti bisa langsung kontak nomornya Pak Heri pokoknya. Warnanya warna hitam. Warnanya warna hitam. Kalau kondisi masih lumayan, nopolnya juga nopol lokal. Kalau jenengan mau Vios, yang seperti ini bukan estasi. Ini 2004, harganya kita jual cuma 46 juta. 46 juta ini Vios. Asli tipe G bukan estasi. 46 juta ya, 2000-nya 2004.
pajaknya bulan 8 ini. Nah, bulan 8 kemarin untuk pajaknya harganya juga murah, 68 juta 2014. Kalau yang Mazda tuh harganya 44 juta, warnanya merah 2010-an. Terus ada juga ini Vios, nopolnya nopol P. Harganya kita jual cuma 78 juta. 2000-nya berapa ini? 2008. Transmisinya ini manual, transmisi manual. Interiornya juga masih cakep. Warnanya warna hitam. Dan mohon maaf ya, main kosmen, kalau untuk stok-stok unit yang ada di sini nanti langsung kontak nomornya Pak Heri saja ya, yang ada di deskripsi atas nama Pak Heri. Nah, gitu main kosmen. Ini kita ada lagi unit Stargazer ya, nopolnya juga nopol lokal. Daripada sampai beli mobil baru main kosmen, nopol lokal harganya cuma 229 juta ini, warnanya hitam. Daripada beli baru, mobilnya baru dipakai sekitar 1 tahunan ya. Kilometer jalan 20 ribuan, transmisinya otomatis. Tipe apa ini? Yang tipe R 113 juta 2015. Terus ada juga itu Avanza, warnanya warna hitam. Itu baru datang itu ya, Avanza warna hitam. Pokoknya banyak kalau mau cari-cari Avanza di sini. Golongannya membludak, golongan Avanza. Terus ini kita juga ada lagi Avanza Barong, tipenya tipe G, 2015-an warna hitam. Harganya ini kita jual cuma 120 berapa ini? 127 juta. 2015 tipenya G, transmisinya manual. Ini Avanza ya, Avanza Barong tipe G cuma 127 juta. Tipenya tipe G, yang minat silahkan. Ini kita ada lagi Toyota Avanza 2008, harganya kita jual cuma 89.500. Ini warnanya warna silver 2008. Warna silver, masih plastikan juga, bawaan dari pabrik. Transmisi otomatis, kilometer 20 ribuan. Ini yang Stargazer yang bagus nih ya, yang prime. Nopol lokal harganya cuma 229 juta. Yang minat silakan. Stargazer yang tipe prime. Kalau ini Avanza 2019 warna hitam, harganya cuma 149.500. Yang lainnya juga masih banyak nanti kalau mau cari-cari unit. Terus ini juga ada Stargazer warna putih juga ini ya. Nopolnya nopol N. Nah, nopol N, Stargazer. Ada dua unit, ada warna hitam sama putih. Tinggal beli saja main konsumen. Terus deretannya ini Xenia sama Avanza, nanti ada di sini semua nanti ya. Kalau mau cari-cari Xenia sama Avanza tinggal beli saja. Di Prabu Motor banyak pilihannya. Kita ada lagi Xenia Barong 2015, harganya kita jual cuma 113 juta ini ya. Xenia Barong 2013, velgnya racing. Transmisinya ini manual. Kilometernya berapa ini? Kilometer 83.000 ya untuk kilometernya. Ini yang cuma 89.500, transmisinya manual. Nah, yang minat silakan. Yang mau cari-cari mobil-mobil keluarga, Prabu Motor solusinya. Terus Ignis juga ini baru masuk ini. 100-an lebih dikit ya. Suzuki Ignis warna putih 2019-2020-an, transmisinya manual. Kalau minat silakan, 100-an lebih dikit. Suzuki Ignis, pokoknya kalau kemarin bisa dinego nanti ya. Dan juga ini Karimun baru masuk 2017-an ini. Karimun 2017-an ini baru masuk juga. Warnanya warna putih, transmisinya otomatis. Ini kita ada lagi Fortuner ya, Fortuner 2011-12-an. Warnanya warna putih ini, bahan bakarnya solar, cuma 219 juta ini. Fortuner warna putih favorit. Transmisinya otomatis ya, transmisinya otomatis 2011-an. Warna putih. Ini tipenya tipe G, diobral 219 juta diobral, harga pas. Warna putih. Toyota Rush transmisinya otomatis. Nah, transmisinya otomatis. Jadi banyak sekali untuk mobil-mobil yang diobral untuk hari ini. Jadi dengan bisa langsung datang ke showroom ke Prabu Motor ya. Bisa dibuktikan. Kalau enggak bisa datang, bisa juga pembelian secara online. Sampai ujung sana itu stok-stok Xpander sama Rush Terios nanti, lebih tepatnya ada di sini semua. Terus ada juga ini Xpander Sport, harganya cuma 189 ini ya. Xpander Sport transmisi otomatis, warnanya warna merah. 185 malahan. 185 juta ini. Warna merah ini transmisinya apa ini? Transmisinya otomatis ya, transmisinya otomatis. Yang minat silahkan, banyak pilihan di Prabu Motor. Kita ada lagi mobil kecil City Car ya, warnanya warna putih ini. Cakep sekali untuk mobilnya. 2011-12-an.
Kiaprit ya, harganya kita jual cuma 69.500.000, men konsumen berapa motor. Silakan kalau sampai minat, bisa juga pembelian secara online. Nih, seperti ini untuk mobilnya. Transmisinya manual ya, ini tanpa di cover. Baru masuk juga. Terus kalau yang ini juga deh, nopolnya nopol N. Nah, Fortuner. Jadi Fortuner di Prav Motor itu juga banyak nanti ya. Menyediakan berbagai macam jenis-jenis Fortuner, terus Pajero sama Innova Reborn. Terus apa lagi? Main konsumen. Banyak kan? Itu juga Fortuner itu. Warna hitam, nopolnya nopol lokal juga ini. Nah, nopolnya nopol lokal. Karena banyak sekali mobil-mobil yang baru masuk, jadi ya sebagian sudah ada harganya, sebagian belum. Jadi mohon maaf. Kita ada lagi New Terios 2019-an warna putih favorit. Harganya cuma 173 saja main konsumen. 173 juta jenengan bisa bawa pulang Terios transmisinya otomatis seperti ini untuk mobilnya. Ini kita turunkan lagi untuk harganya. Kita obrol cuma 173 juta. Buruan saya gas ke Prav Motor. Tipenya tipe X Terios 2019-an. Warnanya warna hitam. Kalau enggak 19 2018 ini. Terus ada juga ini Toyota Rush juga ini diobrol juga 194 juta 2018. Kita belum kita bersihkan untuk mobilnya. Belum kita bersihkan karena baru masuk nih. Baru masuk di Prav Motor. Kalau yang sebelahnya lagi ini kita juga ada lagi Ayla ya 2013-an warna putih nih. Tapi ini yang transmisinya manual. Oh, 2015-an transmisinya manual. Kalau minat silakan. Baru masuk juga. Kita ada lagi Nissan Evalia 2013-an ya. Ini harganya kita jual cuma 93 juta nih. Evalia yang tipe XV. Nah, yang bagus nih untuk mobilnya. Warnanya warna hitam. Ini transmisinya manual ya. Transmisinya manual seperti ini. Ini kayak mobil-mobil Serena itu. Ini Nissan Evalia harganya cuma 93 juta. Kalau mau kredit juga silakan. Yang pengen hutang tanpa bunga juga monggo. Di Prav Motor itu menyediakan fasilitas buat para main konsumen. Bebas maunya seperti apa kita ngikut. Ada lagi double cabin Nissan Navara 2013-an ini. 2013-an warna putih ini. Nissan Ravana, Nissan Navara, transmisinya otomatis. Yang tipe bagus ini. Ini yang tipe bagus, harganya kita jual cuma 230 juta. Main konsumen Prav Motor. Transmisinya otomatis seperti ini. Transmisinya otomatis kilometer 141.000. Jadi untuk kilometer di kita itu asli, real nyata, enggak pernah ngutang-ngutang kilometer. Tipenya tipe peak. Sudah ada panoramiknya kalau peak. Nah, yang minat silakan. Kita ada lagi Daihatsu Rocky ya, daripada sampean beli mobil baru. Ini kita jual cuma 159.500, warnanya warna hitam. Alhamdulillah sudah azan maghrib. Nah, kita akhiri dulu ya untuk reviewnya. Ini transmisinya apa ini? Transmisi manual. Yang minat silakan. Wes, kita stop dulu untuk reviewnya kali ini. Juta. Yang minat silakan. Nissan Navara 2013-an. Warnanya warna hitam ya. Warna putih kalau joknya warna hitam. Nah, gitu maksudnya. Yang minat silakan. 2013 cuma 230 juta. Double cabin juga ada yang hilu kayak gini, 170-an. Kita ada lagi R3 ya, 2015 nih, warna abu-abu. Harganya cuma 99.500, yang minat silakan. R3 2015 harganya cuma 99.500. Dimana lagi kalau tidak di Prav Motor. Stok yang lainnya juga masih banyak itu. Tinggal pilih saja nanti kalau di Prav Motor. Pilihan juga luar biasa. Yang bisa di hutang tanpa bunga juga bisa. Kalau Wuling itu juga ada itu, 120 jutaan. Kita juga ada lagi Outlander ya. Outlander ini baru masuk juga ini, 2015-an. Nopolnya nopol B. Nanti kalau terkait harga bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita. Baru datang. Avanza All New ini 100-an lebih dikit. Ini juga Avanza Barong 2018-an. Automatic ini. Ini yang automatic. Kalau yang putih ini tadi transmisi juga automatic. Sama. Automatic. Automatic. Manual matic di kita stoknya komplit. Tinggal beli saja Avanza Barong tipe G mulai 130-an ya. Mulai 130-an kalau tipe G Avanza Barong. Kadang juga ada yang 120-an, kita jual tergantung dapatnya, sesuai dapatnya. Seperti itu main konsumen. Hari kita ada lagi Nissan Livina tahunnya 2014 ini main konsumen. Harganya cuma 89 juta, warnanya silver. Livina 2014, transmisinya ini manual. Joknya juga sudah di cover. Interiornya juga masih oke, setirnya juga masih jeruk purut. Cuma 89 juta, langsung jenengan bisa bawa pulang. Livina New tahun 2014 warnanya silver.
Nah, ini kita ada lagi Innova Reborn tipenya tipe V ya, tahunnya 2018. Harganya kita jual cuma 326 juta. B. Terus Avanza tipe G 2015-an juga ada nih ya, warna hitam. CRV, terus Sigra. Nah, seperti ini 2018-an ini tipe E ini baru masuk juga. Naik turun sekitar 100-an. Pokoknya kalau kita review kemahalan nanti bisa dinego aja ya, main konsumen. Kalau sekiranya kemahalan dinego saja. Terus kita juga ada lagi Fortuner bahan bakar solar. Ini enggak sampai 200 ini. Enggak sampai 200 nih. Fortuner ini enggak sampai 200. Kalau minat silakan. Nanti kalau pastinya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita. Hari kita ada lagi Toyota Raize Turbo tahun 2021. Ini yang tipenya tipe GR. Yang minat silakan Toyota Raize Turbo. Ada juga ini Daihatsu Rocky ini 2022 warnanya hitam. Ini stok unit baru masuk semua ya. Jadi yang kita review-review untuk hari ini banyak stok-stok unit yang baru masuk. Jadi belum tahu harganya karena ini kita review tadi review susulan. Review dadakan. Sambil menginfokan buat para main konsumen. Nah, ini kita ada lagi Yaris tahunnya 2019-an, harganya kita jual cuma. Terus ada juga ini L300 2015-an solar. Nah, ini kita kedatangan lagi mobil kayak baru ya, mobil bekas rasa baru. Daripada sampai beli mobil baru main konsumen, ini lebih murah sekitar 90 jutaan. Ini kalau barunya sekitar 300-an sekian. Stargazer. Stargazer ini transmisinya otomatik ya, transmisinya otomatik. Nah, seperti ini. Kilometer sekitar 25.000. Kalau minat silakan. Stargazer warna putih favorit. Dan ini juga ada Peugeot. Nah, Peugeot 2008 tahun 2022 kalau minat silakan. Nah, ini stok-stok kita yang baru datang, ada juga R3 2014-an ini ya, R3 GX, terus ada juga Innova 2015-an ini baru masuk ini. Warnanya warna hitam, terus ada juga ini R3 2013-an ini warna hitam. Yang minat silakan, manual matic di kita stoknya komplit. Nah, ini kita ada lagi Kijang ya, Kijang LGX baru masuk Nopol N. Kalau minat silakan nanti langsung kutak nomornya Pak Eri. Ini apa ini? Kita cek dulu. Transmisinya transmisi manual. Nah, kalau minat monggo. Ada juga ini Honda Jazz. Honda Jazz nopolnya nopol A, RS 2015-an yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Expander Ultimate tahunnya 2018, harganya kita jual cuma 196 juta ya. Expander Ultimate warnanya warna putih favorit 169. Kalau yang ini juga ada ini ya. Warnanya warna hitam ini, warna hitam. Terus ada juga ini yang warna putih nopolnya nopol AG juga. Nah, baru masuk ini, baru masuk Expander. Transmisinya transmisi automatic ultimate juga. Nah, ada juga ini Civic Turbo, harganya cuma 288 juta. Civic Turbo 288 juta. Ada juga ini Foxy. Foxy 2018-an harganya 330-an. Terus ada juga ini Navan. Warna putih favorit Honda Jazz RS GK5. 2015 harganya kita jual cuma 177 juta. Transmisinya automatic Jazz RS GK5 warnanya warna merah. Ada juga ini HR-V warna putih favorit 2016-an. Nah, dan yang lainnya juga masih banyak nanti ya kalau jenis-jenis HR-V. Tinggal beli saja. Nah, ini kita ada lagi R3 2013-an nopolnya nopol AD ya. Warnanya warna putih ini. Warna putih transmisinya matic, transmisi automatic 2013-an ready juga di Prabu Motor. Yang 2016-an juga ready nanti ya. Ini kita jual 100-an lebih dikit. Yang minat silakan. R3 GX nopolnya nopol AD. Terus ini kita juga ada lagi Chevrolet Spin. Chevrolet Spin bahan bakarnya solar. 2014-an harganya sekitar 70-80-an nanti ya. Transmisinya manual. Dan juga ini Avanza. Avanza nopol B. Ini kita juga ada lagi Pajero Dakar. Pajero Dakar 2012-an. Ini sudah ada sunroofnya. Harganya kita jual sekitar 219 juta ini, main konsumen 219 juta. Pajero Dakar sudah ada sunroof ya. Sudah pakai sunroof. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Kalau minat silakan, transmisinya automatic, warnanya warna hitam. Warnanya warna hitam. Kalau yang Pajero-nya ini warnanya warna hijau. Terus ini kita juga ada lagi yang datang Xenia X 2019-an. Ini warna putih favorit baru masuk juga ya. Terus ada juga ini Xenia R 2013-an. Ada juga ini Datsun Go. Datsun Go yang short 2017-an yang sudah pakai body kit. Kalau minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Wuling ya, Wuling Cortez. Nopolnya nopol D. Nah, ini tahunnya 2018-an ini Wuling Cortez.
Ini kita jual cuma 129.500. Yang minat silakan. Wuling Cortez cuma 129.500, warna putih favorit. Nah, ini kita ada lagi Honda Brio, tipenya tipe E ya ini ya. Nopolnya nopol lokal. Harganya kita jual cuma 94 juta. Pajaknya pajak hidup 2014-an, warna putih favorit. Tipe E ini ya. Nah, kalau dilihat dari interiornya tipe E. Bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Nomor marketing ada di deskripsi. Tahunnya 2014-an ini, kalau ada salah. Ya, 2014. Harganya cuma 94 juta, nopol lokal AE. Yang minat silakan. Hari kita ada lagi Honda Mobilio ya. Ini Mobilio Prestige kalau tidak salah ini. Nah, velgnya juga sudah tutun. 2014. Ini yang transmisinya automatic ya. Transmisinya automatic. Transmisi automatic Mobilio E Prestige ini. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Sudah di cover joknya. Harganya kita jual cuma berapa ini menurut mainannya? 114 juta saja. 114 juta jenengan bisa bawa pulang Honda Mobilio 2014 Matic CVT. Innova Solar 2015 ini baru masuk, jadi mohon maaf data berkurang. 200 koma yang jelas ya, karena barong. 200 koma yang jelas. Nah, ini ada lagi Calya Matic. Ini ada lagi Reborn diesel tahun berapa mas? Rebornnya mas? 18. Ini ya kurang lebih 293 ratusan itu lah, kurang lebih ya. 300-an naik turun ya. Banyak yang mobil-mobil baru datang juga, ada R3 seratusan lebih, seninya Divina, mobil-mobil harga seratusan pokok ini ya. Yang menat monggo, kalau ini murah, ini paling sekitar 60-70an lah. Nanti kita info lagi ya, karena mobil-mobil baru datang. Kalau baru datang, mohon maaf, kita bisa memberikan info yang belum, karena data belum masuk, jadi kita belum bisa memberikan info yang komplit. Rebound apa namanya, Rubicon juga banyak sekali ya. Alhamdulillah kemarin sudah terjual 2. Ini silakan Rubicon-nya, ini masih ada sekitar 7-8 unit. Terus ada juga ini Calya 2018-an warna merah. Warna merah, terus Luxio juga ada ini ya. Luxio 2012-an kalau tidak salah. Nanti kalau lebih detailnya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Terus ada juga ini Cherry 2022. Datsun di kita juga banyak nanti ya. Datsun juga banyak. Ini ada juga Luxio, ini masih 100-an koma, ini warna putih favorit. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Honda Jazz RS 2013. Matic transmisi harganya cuma 133 juta ini. RS 2013 Matic transmisi 133 juta, transmisinya automatic. Nah, seperti ini. Terus ada juga ini Honda Jazz 2012-an warna putih. Ada juga ini Honda Jazz 2004, nopolnya nopol lagi. Yang minat silakan. Datsun di kita juga banyak. Atau mobil-mobil sejenis mobil city car. Yang minat silakan Innova. Innova Reborn manual transmisi. Nah, ini kita juga ada lagi Venturer 2018 bahan bakar solar ya. Harganya cuma 378 juta. Yang minat silakan, 378 juta jenengan bisa bawa pulang Venturer 2018. Warnanya warna abu-abu. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Jadi untuk mobil-mobil besar di Prof Motor itu banyak sekali pilihannya, men-men. Berbagai macam stok pilihan, Expander, Fortuner, Pajero, stoknya komplit. Nah, Venturer warna putih seperti ini, di kita juga banyak nanti ya. Langsung bawa pulang saja, kalau jenengan minat, atau pembelian via online. Nah, ini kita ada lagi Livina New, daripada beli baru main konsumen. Harganya sekitar 190 jutaan ya, ini yang bodi Expander, varian tinggi ini. Variannya velg tutun, nopolnya nopol AD, yang minat silakan. Ini transmisinya automatic ya. Transmisi automatic, warnanya warna hitam seperti ini. Tak sebelikan interiornya biar pada tahu. Warna hitam, transmisinya automatic, kilometer. Jadi kita ada lagi sedan Corolla Altis ya, nopolnya nopol lokal, tahunnya juga muda ini, tahun 2011-an. Harganya cukup murah, cuma 99.500. Yang minat silakan. Cukup 99.500 jenengan bisa bawa pulang Corolla Altis tahun 2011, nopolnya sudah lokal. Transmisinya ini manual. Transmisinya manual ya, main konsumen. Kalau minat, monggo silahkan. Ini sedan-sedan naikkan para pejabat ini. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Langsung gas bawa pulang. Nanti tetap kita bersihkan sebelum jenengan bawa pulang. Tetap kita poles ya. Tetap kita poles 2011, nopolnya nopol lokal AE. Kita turunkan 99.500, sebelumnya harganya 105 juta ini. Nah,
sebelumnya harganya 105 juta, kita turunkan lagi 99 juta 500. Nah, pokoknya kalau kemahalan bisa dinego aja. Nah, berbagai macam jenisnya Innova-Innova ya yang ada di perahu motor, terutama Innova ini dari selatan. Innova nopolnya W, tahunnya 2009 ini. 2009 harganya kita jual cuma 123 juta, tipenya tipe G. Warna hitam. Terus ada juga ini Wuling Convero yang DP-DP 3 jutaan, DP 10 jutaan bisa langsung bawa pulang ACC. Kalau ACC langsung bawa pulang. Terus ada juga Innova bensin 2012-an seperti ini. Dan juga ini yang warna hitam baru masuk 2009. Nah, ini kita ada lagi Innova, tipenya tipe V, tahun 2011-an ya, main konsumen 2011-an, baru masuk juga. Bahan bakar diesel, bahan cumi-cumi darat. Bahan bakar diesel, bahan cumi-cumi darat, tipenya tipe V, ini baru masuk juga. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Wuling Almas ya. Wuling Almas, daripada sampean beli mobil. Nah, ini kita ada lagi mobil, mobil istimewa. Jarang ada ini ya. Peugeot 2008. Ini tahunnya 2022. Daripada beli baru main konsumen. 2022 ya ini ya. Transmisinya automatic. Kilometer juga masih low KM sekitar 10 ribuan kemarin. Cuma kita jual 279 juta. Ini barunya sekitar 400 jutaan kalau tidak salah, bisa dicek ini. Barunya sekitar 400 jutaan. Ini di perahu motor kita jual cuma 279 juta. Peugeot 2008. Tahunnya 2022. Kayak baru untuk mobilnya. Yang minat silahkan. Nah, ini kita jual ya main konsumen. Ini kita jual dengan harga 44 juta. Kemarin yang dapat sudah ditukar dengan uang atau istilahnya diuangkan. Ini tahun 2010 Mazda, harganya cuma 44 juta. Yang minat silahkan. Nah, itu kita tempeli main konsumen. Itu kita tempeli harga 44 juta. Mazda 2010. Cuma ini pajaknya telat ya. Pajaknya telat. Yang minat silahkan. Mazda 44 juta. Pajero di kita juga banyak sekali nanti ya. Pajero mulai dari 110 jutaan di perahu motor, ready juga. Mulai dari 110 jutaan di perahu motor Pajero, banyak pilihannya. Dan ada juga ini stok-stok Expander. Expander di kita juga banyak, mulai dari 160 jutaan. Tinggal pilih saja. Kalau sekiranya kemahalan bisa dinego main konsumen, kecuali kalau mobil-mobil yang obral. Kalau mobral itu kita jual apa adanya. Nah, seperti itu. Monggo, yang mau datang atau yang mau pembelian via online silahkan. Nanti langsung kontak nomor marketing yang ada di link bio atau di deskripsi langsung ya. Nah, seperti itu. Pajero juga masih banyak, tinggal beli saja. Langsung gas pokoknya ke perahu motor. Nah, ini kita ada lagi Xenia ya. Xenia tahunnya 2013, nopolnya juga nopol lokal. Warnanya warna putih favorit ini main konsumen. Warna putih favorit. Transmisinya manual. Nah, mobilnya seperti ini. Habis dibersihkan nanti tetap kita harganya pokoknya 69.500. Kalau dilihat dari platnya 2016, tapi kalau lebih detailnya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing untuk surat-suratnya seperti apa. Antara 14, 15, 16 ini harganya cuma 69.500.